datang kemari? Aku hamil, Hank. Hamil? Iya. Kita harus menikah. Aku sudah lari dari orang tuaku. Anda, aku tidak mungkin menikahimu. Aku tidak mungkin meninggalkan anak istriku. Kau kan tahu bahwa aku sudah berkeluarga. Keterlaluan kau, Hank. Kau sudah merebut kesucianku. Kedua orang tuaku nanti. Ingat, Wanda, kita melakukan atas dasar suka sama suka, bukan paksaan. Saya minta ukurkan. Jadi aku tidak akan menuruti permintaanmu. Aku akan membesarkan anak ini. Walaupun kau tidak akan mengakuinya, aku rela terbuang dari keluargaku. Tapi ingat, hey, hidupku tidak akan pernah tenang. Karena kau laki-laki pengecut. Itu komplain padaku. Dia bilang aku seperti menjual barang museum. Tapi kenapa dia pakai juga kalau bos itu tidak suka pada Wanda? Begini saja, Wanda kan punya 3 orang anak, cantik-cantik lagi. Oke, punya deh. Bagaimana kalau kita pekerjakan di sini? Usahakan agar Wanda bisa memberikan 3 anak gadisnya. Ingat, lagi pula kamu masih punya hutang judi padaku. Baik, akan aku bicarakan pada Wanda. Tapi boleh aku pinjam uang untuk main kartu di belakang? No problem. Kalau kau berhasil, semua utang-utangmu akan kuanggap lunas. Bahkan aku akan memberimu uang sebagai hasil kerjamu. Tapi kalau kau gagal, semua hutang-utangmu akan kukenakan 5 kali lipat. Mengerti? Baik.
Sekarang aku ke belakang dulu. Hai. Mabuk lagi, Neng? Biasa. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Terus, ada yang baru, Terus? Hai, Brur. Untuk Brur sudah pasti selalu ada. Hesti. Sini. Ini dia. Yang ini kan sudah pernah. Jangan khawatir, Om. Malam ini saya akan memberikan servis yang lebih dari malam kemarin. Hai. Ya, sudahlah. Bagaimana daun kuliahmu? Lancar? Lancar, Mam. Cuma rasanya agak killer. Iya, kalau kau memperhatikan pelajaran yang diberikannya, pasti dia akan lebih baik. Selamat pagi, Clara. Pagi, Ma. Selamat pagi, Ria. Clara mesti bayar uang semester. Iya, besok mama usahakan uangnya. Selamat pagi semuanya. Aku berangkat duluan. Pulang kuliah, langsung pulang ke rumah ya. Pergi dulu, Ma. Ma, sini jalan ya. Ria, hati-hati ya. Aku kalah lagi tadi malam. Kau main lagi? Ya. Gila kamu, Rik. Mana uangku hasil tadi malam? Habis terpakai. Kau dengar sendiri kan? Besok Clara harus bayar uang kuliah. Keterlaluan kau, Rik. Sudahlah, Wanda. Aku tidak mau berdebat denganmu. Aku punya ide yang bagus. Untukmu, juga untuk anak-anakmu. Setiap hari, kau bekerja keras untuk membiayai kuliah anakmu. Padahal, mereka sudah besar dan beranjak dewasa. Bagaimana kalau kita kerjakan saja mereka? Kita bekerjakan saja ketika anakmu itu di Mamirus. Pasti akan menghasilkan uang yang banyak. Dan kamu tidak perlu membanting tulang lagi untuk membiayai anak-anakmu.
tidak akan rib. Kau jangan gila. Ini harta karun, Wanda. Kamu jangan bodoh. Tutup mulutmu, Rik. Antara hidup dan mati aku melahirkan anak-anakku. Setiap hari aku berjuang untuk mereka, merawat mereka, mendidik mereka. Apakah kau tega untuk merusak semuanya? Mungkin saja. Halo, selamat malam, Om. Malam. Bagaimana kalau malam ini dengan saya? Hai. Sendirian. Setiap kali saya ada di sini, namun tak pernah bertemu dalam satu permainan. Oh ya? Saya suka bila Anda tertawa lepas seperti itu. Oh, makasih. Bagaimana? Apa bisa langsung? Oke, sebentar ya. Mas, saya pergi ke toilet dulu ya. Baiklah. Om suka mau yang gemuk, yang langsing, yang kurus, bahkan yang montok. Pokoknya sip lah. Semuanya itu dipilihannya untuk Om. Saya suka setengah tua dan saya sudah punya pilihan. Oh, yang bersama Om tadi ya. Aduh Om, jangan sama dia deh Om. Sudah kadaluarsa. Yang cantik-cantik di sini juga banyak. Dan muda-muda lagi. Justru itu, saya lebih suka yang kadaluarsa. Lebih pengalaman dalam bercinta. Terserah, kalau mau kena penyakit kotor. Hei, kamu. Om panggil saya. Kalau begitu, tolong carikan yang steril buat saya. Nina. Ini Om, silakan. Bagaimana Om, kita langsung ke atas. Maaf, saya lebih tertarik dengan dia. Kurang ajar, apa-apa ini? Rendah kau ya? Apa-apa? Capek-capek aku. Kerupu tamuku. As, iya. Kurang ajar, kamu tuh kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Apa-apa ini, ha? Sudah. Ribut melulu, sudah. Sudah, sana kamu. Sudah. Panda, dipanggil sama Mami. Cepat. Ayo sana. Bertingkah lagi. Maafkan aku, Ros. Aku sudah membuat keributan di sini. Aku betul-betul emosi. Karena tamuku diambil dengan seenaknya. Sedangkan aku butuh uang. Uang! Duduk, Wanda. Justru itu, aku manggilmu kemari. Dan bicara di ruanganku ini. Karena aku ingin menolongmu, Wanda. Berapa sih uang kamu butuhkan? 2 juta untuk membayar uang kuliah anakku. Oke, no problem. Ambillah. Banyak sekali. Aku hanya perlu 2 juta kok. Semua uang itu untukmu, Wanda. Dan besok ketika anak gadismu sudah bisa mulai bekerja di sini. Apa? Bekerja?
Sekotor-kotornya aku sebagai seorang ibu tidak akan tega menjual anak-anakku, tahu? Seandainya posisimu saat ini seperti aku, apakah kau tega menjual darah dagingmu sendiri, ha? Jangan sok moralis, Wanda. Bukannya berterima kasih sudah ditolong, malah kau tolak. Setan kau, Ruki. Kalian tidak punya perasaan. Ruki, urus dia. Baik. Wanda! Wanda! Seharusnya kau pikirkan tawaran dia. Bajingan kau, Ruki. Masuk! Wanda. Jalan. Jalan! Oke. Mestinya kau sadar, Wanda. Kamu ini sudah tidak muda lagi. Bos-bos itu lebih suka memilih gadis-gadis di bawah umur. Seperti kejadian tadi. Bos itu lebih suka memilih Nina. Karena dia lebih muda daripada kamu. Bajingan kau, Ruki. Kau betul-betul tidak mempunyai perasaan. Binatang kau. Kamu yang binatang. Kau pikir aku saja yang binatang? Kamu memikir tidak pernah pakai rasio? Hanya pakai perasaan yang tolol! Jangan gila, Wanda! Bangsat! Wanda! Coba-coba menawarkan anak-anakku untuk diperjualbelikan, tahu? Wanda! Seharusnya kamu sadar dan berkaca pada dirimu. Sebentar lagi tidak ada orang yang mau memakai kamu. Karena kamu sudah tua. Bos-bos itu lebih suka gadis muda daripada nenek-nenek peyot seperti kamu. Binatang! Mana perasaanmu? Kamu yang tidak punya perasaan. Sebejat-bejatnya aku, sampai mati pun aku tidak rela menjual anak-anakku. Jamkan itu, Ruki. Persetan dengan perasaanmu. Ya Rian, gue terlambat menjemput. Gak apa-apa, asal kamu gak main cewek. Apakah kamu mau menerima aku apa adanya? Sudah tentu sayang, karena aku sangat mencintai kamu. Sekalipun aku anak seorang pelacur. Aku harap itu hanya leluconmu saja, Rian. Terang, aku tidak mau menjauhkan kamu. Dan aku tidak bisa terus-menerus membohongi kamu. Sadar gak sih kamu? Kenapa selama ini kamu selalu kulara untuk datang ke rumah? Kenapa?
Karena aku belum siap untuk berterus terang dan membuka seluruh latar belakang keluargaku. Apa maksudmu? Adi, mamaku seorang wanita panggilan. Kamu serius? Kamu kecewa kan? Harus kau tahu, Ria. Aku ini anak tunggal dari keluarga terhormat. Nah, bagaimana mungkin aku ini menikahi anak seorang pelacur? Jadi, kamu mau meninggalkan aku kan? Jawab, Adi. Kamu meninggalkan aku kan? Aku gak mau mengecewakan kedua orang tuaku. Dan harus kau ingat, Ria. Bagiku, seorang pelacur tetaplah seorang pelacur. Lagi belajar, kagak masuk otak nih. Dia. Gila kamu, Ria. Kamu sudah mulai minum obat-obatan ya? Ya, Nek. Gue lagi tripping nih. Kak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Obat-obatan, Ri. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak aku lahirkan sebagai anak haram. Setiap orang bebas menghina dan mencaci aku. Karena aku lahir dari hasil mama melacur. Apa itu bukan anak haram? Kak Cindy dan Kak Clara juga tidak tahu siapa papa kalian masing-masing, kan? Kalian tidak ada beda dengan aku. Seperti sampah yang selalu dibuang orang. Iya, tapi dengan memakai obat terlarang bukanlah satu cara yang baik untuk keluar dari masalah, Ri. Sudahlah, Kak Clara tidak usah mengatur aku. Kurang ajar. Ada apa kalian ribut-ribut? Mama, apa-apa kok, Ma. Cuma pusing. Pusing? Minum obatnya, Ri, ya? Hanya sebatas itukah perhatian Mama? Terjadi dengan Ria. Mama egois. Tidak mau memperhatikan kami. Tidak mau tahu apa yang terjadi dengan diri kami. Maka tidak terpikir oleh Mama. Kok kami merasa tertekan dengan profesi Mama sebagai seorang perempuan panggilan. Tutup mulutmu sini. Kata-katamu sangat menyakitkan hati Mama, Nak. Mama berusaha mengorbankan diri Mama untuk kalian bertiga. Mama berusaha melindungi kalian, mendidik kalian, supaya kalian bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Supaya apa? Supaya kalian bertiga menjadi wanita terhormat. Tidak seperti aku. Mamamu ini, Nak. Kalian mengerti? Biarlah semua aib ini Mama yang menanggungnya. Biarlah Mama.
Ria. 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 Kenapa jadi begini, Nak? Ria. Ria. Ria, bangun, Ria. 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 Puas, kan? Puas! Ini yang mama mau, kan? Segera itu saya bawa. Ria. 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 Maafkan Mama, Ria. Sekarang kalian boleh keluar. Anak Wanda yang bungsu masuk rehabilitas narkotika. Good, good. Usahakan bawa dia masuk ke tempatku ini. Baru pulang kuliah. Siapa yang kuliah? Clara gak kuliah lagi. Clara malu. Semua orang tahu Clara anak haram. Sama. Kak Cindy, Clara mau cari papa Clara. Kak Cindy juga punya pikiran seperti itu, Clara. Ada apa? Ma, kami ingin bicara, tapi tidak boleh ada orang luar yang dengar. Ricky? Duduk. Apa yang ingin kalian bicarakan? Terus terang, Ma. Kami ingin tahu siapa papa kami sebenarnya. Kami ingin bertemu dengan papa, bukan untuk masa-masa tertentu, tapi keinginan batin yang kuat yang mendorong untuk bertemu, Ma. Tolong, Ma. Dimanakah papa kami? Baiklah, kalau kalian memaksa. Tapi ingat, kalian jangan menyesal kalau nanti dia tidak mau mengakui kalian sebagai anaknya. Jangan itu. Coba perhatikan
Kalian lihat kan, di antara foto-foto ini, foto ini Mama simpan. Di antara foto ini ada foto papa kalian masing-masing, nak. Clara, itu papamu. Kalian puas kan? Kalian puas?